Beralih ke informasi lain, pemirsa, sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat, saya Partai Perindo melakukan bakti sosial dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Layanan diberikan sebagai bentuk tanggung jawab sosial partai kepada masyarakat. Sebagai partai calon peserta pemilu 2019, Partai Perindo semakin aktif mengenalkan diri kepada masyarakat melalui beragam programnya yang bermanfaat. Di Grobogan, Jawa Tengah, sayap Partai Garda Raja Wali Perindo atau GRIN membagikan ratusan paket sembako dan menggelar senam massal terhadap ratusan lansia dan warga di Desa Sumber Josari, Kecamatan Karangrayung, Grobogan, Jawa Tengah. Warga sangat antusias dengan acara ini. Mereka berharap Perindo rutin menggelar acara ini karena dapat membantu masyarakat. Terima kasih, kita kan rakyat kecil, dibantu. Banyak sekali program-program Partai Perindo. Kami hadir, Partai Perindo hadir yang diputus oleh Pak Haritanu untuk secara konkret memberikan kepada masyarakat. Perindo hadir untuk dan bersama masyarakat sehingga masyarakat bisa maju. Di Purwakarta, Jawa Barat, untuk mengantisipasi wabah nyamuk demam berdarah, DPP Rescue Partai Perindo melakukan fogging di permukiman padat penduduk di Jalan Kapten Halim, Purwakarta, Jawa Barat. Pengasapan dilakukan atas permintaan warga lantaran ada beberapa penduduk yang sudah terjangkit demam berdarah. Kebetulan yang kami mendapat informasi bahwa di wilayah sini sudah terjangkit DBD 2 minggu lalu, yaitu sebanyak 2 orang. Jadi kami sigap untuk menanggapi ini, untuk melakukan fogging. Langkah Partai Perindo dalam memberikan layanan kepada masyarakat merupakan bukti nyata yang langsung dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan melalui organisasi sayap dan para kader di setiap daerah. Partai Perindo akan bergerak cepat untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.